Sementara itu, pemirsa, anggota DPRD Kota Jambi Antio Seva menggelar kegiatan reses di daerah Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alam Barajo. Minggu 21 Agustus 2022, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi Antio Seva menggelar kegiatan reses di Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Dalam kegiatan reses tersebut, masyarakat sekitar sangat antusias mengikuti serta menyampaikan aspirasi mereka kepada anggota DPRD Kota Jambi tersebut. Dikatakan oleh anggota DPRD Kota Jambi Antio Seva bahwa masyarakat yang datang dalam kegiatan resesnya tersebut sangat antusias. Dirinya juga menuturkan aspirasi masyarakat ini telah diterimanya selaku anggota DPRD Kota Jambi. Selain itu, dirinya juga menuturkan bahwa aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam reses kali ini berhubungan dengan infrastruktur dan UMKM. Bila kegiatan reses sesore hari ini berjalan dengan lancar, masyarakat sangat antusias ya. Hadir hampir 100 orang. Dan alhamdulillah juga masyarakat semakin oleh politik ya, semangat menghadiri reses anggota DPR. Sandi, Jek TV, melaporkan.